Hadis 184. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu rajulun yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yuktabu indallahi siddiqan wa iyyakum wal-kadhib fa innal kadhib yahdi ila al-fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar." وَمَا يَزَالُ رَجُلٌ يَكْذِبْ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبُ إِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berlaku jujur, sebab kejujuran itu menghantarkan ke arah kebaikan. Kebaikan itu akan menghantarkan ke syurga. Seseorang akan selalu berlaku jujur dan memiliki sifat jujur sampai ia ditetapkan sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Jauhilah dusta, sebab kedustaan itu menghantarkan kepada dosa. Dosa itu menghantarkan kepada neraka. Seorang akan selalu berdusta dan memiliki sifat dusta sehingga ia tetap ditetapkan sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hadis ini pengajaran yang penting dia adalah manusia tak lari daripada buat kesilapan. Okey. Tak ada siapa antara kita yang sempurna. Okay, kita ni tak ada siapa yang sempurna. Ada buat kesilapan, itulah manusia. Sebab tu apa dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, kullu bunu adam khata'un. Setiap anak Adam membuat kesalahan. Wa khair khata'in tawabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Okey, jadi maknanya tak ada siapa yang antara kita yang tak buat salah. Okey. Jadi yang penting apa? Buat salah, jangan sampai salah jadi tabiat. Jangan sampai membuat kesalahan menjadi tabiat. Sebab kalau membuat kesalahan menjadi tabiat, benda itu susah nak diubah. Sebab itu dalam hadis ini disebut, hendaklah kamu bersifat jujur sampai Allah tulis kamu siddiqan. Ada memiliki sifat. Maknanya sifat ni benda yang jadi tabiat lah, tabiat jujur. Dan jangan kamu membiasakan dengan dusta sampai nanti takut dia menjadi tabiat. Sebab Allah menulis kamu sebagai pendusta. Maknanya ada jadi dari tabiat benda itu. Itu kita kena faham. Manusia tak lari daripada sifat marah contohnya. Tapi jangan marah jadi tabiat. Sesikit marah. Marah jadi tabiat susah. Okey. Kita mungkin ada ada orang kadang-kadang gaduh dengan laki lagi rumah. Gaduh dengan laki lagi rumah. Lagi rumah aja gaduh dengan laki, tuan-tuan. Okey. Ustaz, betul tak ustaz? Isteri saya lari dari rumah. Tak betul. Tapi kadangkala selaku kemanusiaan tak tahan kan. Jadi lari keluar. Benda tu tak betul, tapi maknanya selaku manusia. Tapi jangan jadi tabiat. Asal gaduh je lari. Jadi tabiat tu yang susah. Kan? Selaku manusia, itu manusia. Okey. Tapi jangan jadi tabiat. Kan? Macam tu juga katakan apa yang kita buat contohnya kan. Kan? Melengahkan solat sekali-sekala kan, pergi bershopping ke apa sebab anak nak kahwin kan, terlambat, okey, jangan jadi tabiat kan. Selagi mana tak ujung waktu, selagi itu tak sembahyang, sebab jadi tabiat. Lambat lagi ni kan, maknanya dah pukul 4 lebih, lambat lagi ni, 4 lebih dah asar baru nak solat. Jadi tabiat tu jadi masalah. Dalam hadis ni Nabi SAW sebut, maksudnya berusaha untuk jadi orang yang jujur sampai dia jadi tabiat kita. Dan jangan kita berdusta sampai dusta jadi tabiat. Kan? Sebab apabila jadi tabiat, dia susah nak ubah daripada itu. Kan? Okey, wallahualam. Okey, jadi saya setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan bersama mengenai hadis mengenai akhlak. Okey. Jadi mudah-mudahan maknanya hidup kita ni sentiasa kita meningkatkan diri kita, kan? Meningkatkan akhlak diri kita kan, supaya kita menjadi baik kan, dan menjadi orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Okey, sekian aqulu qauli ma sami'tu, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.